insert ini bagian atas, kita masuk ke insert. Ya, di bagian insert kita cari. Apa kabar semua? Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mudah membuat halaman pada Microsoft Word. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Word-nya. Nah, jadi di sini kita akan membuat halaman. Ya, bisa dibilang halaman otomatis lah, karena ada sebagian orang yang tidak bisa membuat halaman otomatis sehingga dia membuat inter hingga sampai ke baris paling bawah kelewatan. Nah, dia rata tengah, lalu dia kasih nomor di sini, misalnya nomor halaman nomor 1. Itu kan secara manual. Sebenarnya ini adalah cara yang salah, karena ini letaknya akan terubah-ubah jika kita mengedit-edit tulisan yang kita buat. Jadi caranya kita masuk ke insert ini bagian atas, kita masuk ke insert. Ya, di bagian insert kita cari page number. Nih, page number. Tekan. Nah, di sini ada pilihan top of page, artinya di atas, bottom itu di bawah. Saya biasanya memakai yang ini nih, yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Dan pada bagian tengah ini, di bawah bagian kiri, bawah bagian tengah, bawah bagian kanan, saya biasa pakai yang ini nih. Nah, di sini kita dapat halaman, dan halaman ini otomatis ini masuk ke folder. Jadi kita ingin kembali ke halaman biasa ini, klik dua kali di sini nih. Nah, kita kembali bisa menulis, mengetik. Kalau halaman tadi kan masuk di sini nih. Nah, klik dua kali. Ya. Kita klik dua kali lagi di sini. Jadi misal kita menulis hingga misalnya kita tulis hingga habis satu halaman, penuh satu halaman. Nah, kita akan ke halaman berikutnya, dan di sini akan otomatis halamannya menjadi dua. Nah, dan seterusnya. Dan ini juga kita dapat ganti jenis halamannya, bisa berupa angka Romawi. Ini sini tadi kan page number, kita pilih format page number. Nah, di sini nih bagian number format, di sini kita dapat memilih. Nah, apakah mau seperti ini bentuk tulisan halamannya, apakah A, B, C, atau huruf kecil, huruf besar, atau angka Romawi. Saya angka Romawi, kita tekan. Dan di sini kita dapat mengubah dari angka berapa kita, dari yang halaman ke berapa kita mau. Oke, nah di sini sudah berubah menjadi angka Romawi. Hingga ada lagi seterusnya jika kita tulis terus menerus.
akan ada halamannya otomatis. Nah, inilah cara atau tutorial untuk membuat halaman secara mudah dan otomatis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.